Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Cik Mida nak masak ikan jenaha tiga rasa. Hari ini tak ada nenas lah. Kalau ada nenas lagi sedap, tapi tak dapatlah nenas. Saya guna tomato, buah tomato dengan apa ni, carrot. Tu gunakan bawang besar, carrot, cili, bawang putih, daun kunyit, daun limau. Mula kita tumiskan cili boy dulu. Tumis cili boy. Cili boynya 3 sudu je kot. Sebab ikannya seko. Masukkan serai, masukkan yang apa ni, bawang putih, bawang bulat terbiarkan bumbu serai. Tumis dulu sampai garing. Tu dia berasap-rasap dah. Bubur carrot, daun limau, bawang putih. Bawang putih tu saya anu je, saya empuk je, tak jiris. Bagi dia gembur sikit, empuk kan. Pecah-pecahkan sikit. Okey, dah gawas semua. Cili api pun dah bubur. Bubur gula, campur gula putih dengan gula perang. Masuk 2 sudu. Masuk 2 sudu. Lepas tu masukkan bawang. Tomato tu saya dah kisar dengan cili buah sekali. Ada yang dah dicincang, secincang je. Masukkan carrot tadi. Okey, dia nak masak dah. Tunggu dia kering sikit, bubuh air sikit. Lepas tu tunggu ngelegak lagi sekali. Lepas tu kita boleh curahkan pada ikan. Ikan dah siap goreng. Saya belah perut dia, buat macam belah ikan kering tu kan. Belah macam ikan kering tu. Lepas tu bukakan dia. Lepas tu goreng garing-garing. Tu dah terkembang di atas pinggan. Sekali lagi kita curahkan kuah di atas. Tu dia. Ini kalau makan dia punya bawang putih tu je yang sedap tu. Bawang putih, tomato dia, carrot dia. Bawang bulat dia tu pun sedap di rata gitu je. Ini makan dengan kangkung goreng. Sedap lah. Sayurnya kangkung, ikannya jenaha bersambal. Anu apa ya, tiga rasa. Sedap. Masam-masam manis. Okey. Bolehlah mencuba ya. Ini masak yang ringkas saja, apa yang ada dalam peti ais. Kalau ikut nak lengkapnya ada nenas, tomato, bulat-bulat.